Selamat datang kepada Bapak kami. Ya, selamat datang kepada Bapak Salam Wakil Bupati. Pak Ikhwan, Pak seluruh pengurus kader dan simpatisan Partai Golkar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat bersama-sama memperingati hari ulang tahun Partai Golkar melalui kegiatan senam bersama. Tema kita hari ini Golkar solid untuk Indonesia maju. Menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kekompakan dan kerjasama dalam mewujudkan cita-cita partai untuk mendukung kemajuan bangsa. Kegiatan ini juga menjadi wujud kebersamaan dan semangat Golkar yang selalu hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga semangat yang kita bawa hari ini menjadi inspirasi untuk terus bergerak maju bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari panitia, beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari fraksi Partai Golkar. Ya, Partai Golkar menang, menang, menang. Hari Ikhwan Bupati Mandailing Natal. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang telah menakdirkan kita bisa hadir di sini bersama-sama. Salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita menunggu syafaatnya di hari kemudian. Pertama-tama kami ucapkan yang terhormat para panitia, para ketua dewan, ibu-ibu anggota dewan fraksi dan bapak-bapak semua pengurus Partai Golkar Mandailing Natal dan yang kami sayangi masyarakat yang hadir ikut bersama dalam acara senam bersama Partai Golkar ulang tahun yang ke-60. Salam dari Ketua Umum Bapak Bahlil Badalia, salam juga dari Ketua Umum Sumatera Utara Bapak Musa Rajeksa beserta sekretaris dan bendaharanya, juga salam dari amang baru kami Bang Aswin Parinduri yang hari ini beliau menjadi ketua panitia untuk ulang tahun ke-60 Golkar di Sumatera Utara. Jadi beliau menyampaikan salam. Beliau sekarang sangat sibuk menghadiri ke seluruh kabupaten di Sumatera Utara ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kembali kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir pada senam bersama ulang tahun Golkar yang ke-60. Semoga acara kita ini penuh dengan berkah dan mudah-mudahan acara ini berlanjut terus. Bagaimana Bu Diweda? Semoga yang telah dirancang sama kawan-kawan dan ketua panitia dan seluruh pengurus di Indonesia untuk acara senam bersama ini, dan kami semua pengurus Partai Golkar mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir ke ulang tahun Golkar senam bersama ini. Dan saya ucapkan sekali lagi salam dari calon bupati. Bukan banyak tapi jangan ditutup matanya.
dalam rangka hari ulang tahunnya Partai Golkar ke 60. Jadi rangkaian kita acara yang kita laksanakan ini itu udah dari tanggal 20 Oktober hari ulang tahunnya, dan ini rangkaian acaranya itulah senam bersama seluruh Partai Golkar se-Indonesia, dan juga kita laksanakan di Kabupaten Balikpapan dari fraksi Partai Golkar. Untuk selanjutnya Bang, acara yang puncaknya untuk apa? Acara puncaknya itu di 12 Desember itu di Sentul. Akan acara puncaknya akan dihadiri di seluruh Indonesia juga. Misalnya di sini. Bang, harapan untuk kegiatan hari ini Bang? Ya, harapan untuk kegiatan kita ini, mudah-mudahan kita berkeinginan ke depannya Golkar di Indonesia makin solid dan acara-acara selanjutnya juga semakin sukses dan semakin maju untuk Indonesia. Untuk anggota-anggota yang senam tadi Bang, dari mana aja Bang daerahnya? Anggota senam yang kita undang termasuk dari KPPG dan juga dari pengurusan Partai Golkar, dan juga ada dari masyarakat sekitar Kabupaten Malang Natal yang kita undang khusus pada hari ini untuk mengikuti acara senam. Jadi Bang, ini kan Golkar kan salah satu partai pengusung Harun Ikhwan. Ya. Apakah ada untuk ulang tahun Golkar ini untuk meningkatkan pendukung Harun Ikhwan Bang? Ya, sebenarnya Bang Ikhwan selaku calon wakil Bupati Kabupaten Natal, dia adalah salah satu kader dari Partai Golkar. Dia bendahara umum Provinsi Sumatera Utara. Makanya beliau pada hari ini hadir di Kabupaten Malang Natal di DPD Golkar untuk melaksanakan acara senam bersama di Kabupaten Malang Natal. Dengan Abang siapa Bang? Dengan Bapak siapa? Sultan Bajoro.